Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke para sahabat Leslar, kabar terbaru di pagi hari ini. Weekend kalian kemana nih? Pastinya weekend kalian bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak-anak. Dan pastinya nih, kalau Mimin pengennya rebahan aja deh. Soalnya cuacanya lagi sendu, enaknya ngopi, kemudian makan cemilan dari cemilar snack. Wah. Oke deh, kali ini Mimin ada kabar langsung dari manajernya Rizky Billar ya, dari Bali. Kita tahu kan, waktu itu Mimin juga udah informasikan di video sebelumnya ya, dimana mobil kakak Rizky Billar yang Lamborghini ini lagi disewa di Bali. Dan alhamdulillah udah nyampe, si ganteng dikawal depan belakang nih. Wah, seneng banget dong ya. Meskipun Leslar tidak ikut jalan-jalan ke Bali, tapi mobilnya udah nyampe Bali guys. Kalau Leslar mah lagi sibuk ya, belum bisa jalan-jalan dulu. Tapi yang jalan-jalan itu mobil Lambonya Rizky Billar, karena lagi disewa ya para sahabat. Caption dari Cimer ini membuat Mimin senyum-senyum sendiri guys. Masya Allah, ternyata mobilnya Leslar ini dikawal depan belakang. Sukses terus ya buat kakak Rizky Billar. Meskipun orangnya gak ikut ke Bali, tapi tetap menghasilkan cuan. Kemudian juga bisa kita lihat caption setelahnya dari Cimer. Si Oren ini aja bisa menghasilkan uang juga, nggak cuma ongkang-ongkang kaki. Thank you buat mobilnya ya Rizky Billar. Yang mau ngerasain naik mobil ini sebelum balik ke Jakarta, ayo cus cepat kontak Drive Me Bali. Karena setelah selesai sewanya, mobil kakak Rizky Billar langsung OTW Jakarta lagi, ketemu sama yang empunya ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, kabar dari Una Lesti Kejora yang merepost kembali postingan dari Margin Wiham. Doa dan semangat dan support ya dari Margin untuk Lesti. Congrats sayang for launching Lesti Kejora dan Nobinya. Sorry nih, hari ini gak bisa datang ya. Sukses acaranya buat hari ini. Kemudian juga ada unggahan dari Una Lesti Kejora dan Nobi yang mau ketemu aku dan seru-seruan bareng aku Minggu, hari ini ya, hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 akan hadir di acara eksklusif launching. Eksklusif launching dari Nobi dan Lesti ya di Jora Collection. Wah, buat para sahabat semuanya, Leslar lovers semuanya yang dekat, ayo nih merapat, ada Jora Collection dan Una Lesti Kejora pastinya di mall The Park Sawangan Depok. Aku tungguin kalian semuanya buat ketemu aku secara langsung. Jangan sampai kelewatan ya. See you. Ini langsung informasi dari Una Lesti Kejora dan akan hadir pada jam 1 siang. Jadi kita harus
ke Mall Sawangan Depoknya itu jam sekitar jam 11 atau jam 12 ya. Karena kalau kita jam 1 nanti takutnya bejubel nih orang pengen melihat Tuna Lesi secara langsung. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar langsung dari Nobi guys. Ini di The Park Sawangan Depok sudah rapi, sudah tertata rapi semuanya. Tempatnya juga udah oke. Buat tampil ya Una Lesti Kejora dan akan live eksklusif juga di acara eksklusif launching Nobi dan Lesti dari Jora Collection. Ayo merapat yuk untuk Kariski Makeup dan Karifi juga sudah ada di sana guys. Dan akan dimulai pada jam 1 siang ini. Today is the day. Langsung diunggah oleh Instagramnya Nobi yang dekat merapat ya para sahabat. Ayo semuanya Lesti lovers, Lesti lovers dan kalian semuanya. Today is the day, something spectacular is coming for you. Ayo siap-siap buat berangkat ke acara Nobi dan Lesti di Mall The Park Sawangan dan nikmati banyak keseruan serta special offer di Bazar Nobi. See you sahabat Nobi. Langsung ada komentar dong dari Adelia Official. Masya Allah sukses terus ya buat Nobi dan Lesti. Amin ya robbal alamin. Oke, next untuk kabar selanjutnya. Ini dia ada unggahan dari Leslar Lux mengenai piano baru kakak Rizky Billar. Note Stack 488, 88 note full. Ini harganya keren banget guys. Harganya tembus Rp107.900.000. Wow, seharga rumah ya kalau di kampung. Bukan seharga rumah lagi, Masya Allah bisa kebikin rumah gede nih. Harganya mehong, Masya Allah. Ternyata ini paket yang waktu itu diunggah di story-nya Papa Bi ya. Alhamdulillah udah nyampe juga. Dan ada yang bilang mahal, ada yang bilang enggak. Soalnya kalau Leslar ini membeli keyboard baru ya, ini karena akan lahir karya-karya yang bernilai jual ratusan kali lipat dari harga keyboardnya. Jadi untuk Leslar sukses selalu ya. Kemudian juga ada kabar dari TikToknya Kakak Bilar. Di sini terlihat bahwa Kakak Rizky Bilar menuliskan sebuah kalimat caption, nyeseknya sampai sini, yang sabar Yana, be strong. Di sini terlihat Papa Rizky Bilar lagi nyemangatin Abang L dan pastinya banyak banget netizen ketika mengunggah video Abang L di YouTube AHA ya. Banyak banget mungkin yang mengatakan Abang L bla bla bla. Tapi di sini Papa Rizky Billar selalu menguatkan keluarganya. Orang yang selalu difitnah, dibully, Allah akan memberikan kebahagiaan berkah dari kesabaran. Pokoknya untuk Leslar tenang aja. Banyak yang membenci tapi banyak yang sayang. Biarin aja yang benci makin benci, yang iri makin iri, toh mereka kalaupun iri tanda tak mampu. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.